Halo teman-teman semua, kembali lagi ke Hans G. Teman-teman, kali ini kita akan bermain game Hello Neighbor yang kedua, beta versi 0,0 teman-teman ya. Nah, kemarin itu kita udah berhasil membuka pintu ini. Ternyata ini adalah kamar pribadi kita guys ya. Dan kemarin kita melihat sesosok Om Burhan di rumah yang berwarna merah yang ada di depan sana guys ya. Gua akan keliling-keliling terlebih dahulu sebelum kita ke rumah sini guys. Sebentar, ada beberapa rumah di sini sih. Kita keliling dulu yang paling kanan guys ya. Sebentar. Oh, ini apa nih? Oh, kita nggak boleh ke sana guys ya. Alright, lompat. Gua akan keliling terlebih dulu yang pojok atas sini guys. Ada apa di sini? Nah, gua penasaran juga yang ada di sana guys ya. Banyak rumah yang tenggelam di danau tersebut. Apakah itu karena banjir atau ya gue nggak tahu sih. Nah, sekarang gue bisa masuk kah? Bisa. Oke, ada apa di sini guys? Hello, ada seseorang kah di sini? Oh, gue digigit sama doginya. Oh, berarti setiap rumah beda-beda penjaganya guys ya. Kemarin itu rumah yang ada polis itu dijaga oleh polisi, dan toko kue di sana dijaga oleh cewek brother guys ya. Sama oh, itu ada kunci di sana guys. Sebentar, di atas ada kunci. Gimana, ambil dong. Nah, kita dapat kunci, tapi gunanya gua buat apa gua nggak tahu nih. Bentar. Dapat sama doginya guys. Yang penting kita ya, kuncinya hilang dong. Sebentar guys, gua pengen ambil kuncinya lagi ya. Cuma kita sneaky-sneaky aja nih. Jangan ketahuan sama doginya. Ya ketahuan dong. Lompat dulu. Ambil. Nice. Oke, buka. Nah, permisi. Oh, guys, itu siapa guys? Tunggu sebentar, oke. Ada apa di sini? Gua nggak tahu nih. Kita keliling-keliling dulu deh guys. Aduh, ini ada apa di sini? Oh, masuk dulu. Waduh, kita mengganti musiknya guys ya. ke atas dulu, my bad. Ini masih ngejar? Oh enggak. Guys, gua takut nih. Ini kita harus ngapain di sini ya guys ya? Oh, ada piringan juga di sini. Harus buang apa nih guys? Sebentar guys, gue belum mau kesini nih. Sebentar dulu nih. Mana jalan keluarnya? Gue lupa dah. Ini ribet banget ya. Ada beberapa rumah sih yang harus kita explore guys ya. Ini rumah besar nih. Gue hanya menemukan kunci. Gue nggak tahu kita harus ngapain lagi. Sebentar. Dan ada juga nih rumah Om Burhan ini guys. Tapi tunggu dulu ya guys ya, gua pengen explore yang lainnya dulu. Ini gua simpan dulu aja di sini item-itemnya. Ini ngapain lah gua bawa kayu seperti ini guys ya. Udah mulai gelap ya. Oke, gua nggak ada item lagi. Gua akan cek dulu bakery yang ada di sini guys. Nah, sebelum kita ke rumah, atau kita ke rumah ini aja dulu ya guys ya. Coba deh. Sebentar. Gua akan ke atas dulu nih. Di sini ada apa anda? Wow, oke, nggak bisa dibuka sepertinya guys. Oh my god, ada lilin di dalam guys. Dan ini gelap banget, dah hari udah mulai sore gitu. Nggak bisa dibuka. Nggak bisa dibuka. Jadi lewat mana dong? Apa gua harus parkour di sini? Sepertinya kita harus parkour di sini dulu, guys. Cuma, aduh,
Ini tipis-tipis banget. Bisa kesini gak? Oh bisa, bisa. Sini dong. Nah. Ya gak bisa dibuka lagi. Eh jadi kita harus kemana nih? Sebentar guys. Oh, jalan kah gua? Oh, gua jadi pro maling gitu guys. Bisa kesini gak? Ya gak bisa. Eh jatuh dong. Oh, untung masih hidup guys. Sebentar guys. Ini hari udah mulai sore gitu guys ya, takutnya kemalaman gitu. Sebentar, di sini juga ada jalan nih. Kayaknya ke atas sini nih. Sebentar. Oke. Di sini satu-satunya pintu guys ya, cuma nggak bisa dibuka gitu. Jadi gue harus ngapanya nggak kesini dulu deh, guys. Oh, di situ ada. Oh, oke. Okay. Oh, bisa masuk guys. Ini sepertinya pelukis guys ya, artis kan pak ini. Oh, apakah ini kunci? Oh siapa ini? Oh guys, ini yang gue temuin di jalan itu bukan ya guys? Dan dia megang kunci, gue udah temuin kuncinya. Tapi sebentar. Oh, ini udah mulai gelap sih. Gue udah temuin kuncinya. Betul banget. Oh my god, udah mulai gelap guys. Sepertinya kita harus tidur dulu ya. Nampaknya siang lebih jelas guys ya. Kita tidur dulu aja. Karena kalau malam itu nggak kelihatan apa-apa. Oke, kita lanjut investigasinya esok hari guys. Sebentar. Apakah gua akan bermimpi di sini? Kayaknya enggak deh. Lama-lama lagi loadingnya. Nah. Oke, kita lanjut investigasinya hari ini, guys. Mudah-mudahan ada progres. Aku udah dapat kuncinya, by the way, guys ya. Nah, sebentar. Mana? Ya. Kuncinya hilang dong. Ya, gaming. Jadi gua harus ambil lagi ya. Jadi oh, gua nggak bisa lewat satu hari, guys. Jadi gue harus ambil lagi nih. Tuh kan? Sebentar ada dogi, hati dulu. Hi. Oke, ambil cepat. Nice. Hati doginya mana? Oke, bye bye. Oke, gue akan gunain kunci dan masuk ke rumah artis tersebut guys ya. Apakah Om Burhan itu artisnya? Gue nggak tahu sih. Nampaknya itu yang punya rumah ini adalah orang seniman guys ya. Gue bisa kesini by the way. Gue nggak salah tadi. Ada jendela yang kebuka. Cuma di mana? Ya. Perasaan ada jendela yang kebuka deh. Saya kumulang lagi sih. Enggak guys, aduh gelap banget. Oh ini nih. Oh nggak bisa, harus dibuka dari dalam guys. Oke, berarti kita harus lewat sini lagi nih. Oke sebentar, progres dong. Ini gelap banget sumpah deh. Nah sebentar. Oh itu ada seseorang kan. Ini naik tangga. Warning, ada api. Ini gak ada kunci lagi. Oh. Ini garasi. Ada item. Oke, kita dapat gazelin. Entah apa gazelinnya. Guys. Wow, ini mobil jadul banget. Banyak puzzle di sini ya. Cuma gue belum paham nih puzzlenya. Oke. Sepertinya di sini nih. Tapi gue nggak tahu nih. Simpan aja di sini lu. Oh, itu dia. Ketahuan kah gue? Ada seseorang di atas guys. Om Burhan. Itu Om Burhan guys. Gue kangen lo om. Tuh kan om.
Om Burhan kan? Iya lo guys, Om Burhan guys. Gua kangen sumpah. Om sini jamah aku om. Jamah aku gak? Oh oh. Oh ketahuan gak? Oh ketahuan. Om ya, om yang ngejar. Oh ini kita butuh kerobar. Oh my bad. Ya guys, banyak banget di sini item yang belum gue pecahin. Ya gue ke atasnya gimana lagi dong? Kayak gue belum siap deh, guys. Gue belum siap ke tempat ini, guys. Gue belum siap ke tempat ini nih. Masih banyak item nampaknya yang harus gue cari, termasuk kunci yang ada di sana nih. Kunci ini nggak perlu lagi ya guys ya, karena pintunya udah kebuka. Nggak tahu nih kalau kita mati atau gimana. Sebentar gua kesini dulu. Apa di sini nih? Oh tempat beker. Oh itu kuncinya ya? Gua bakal dikejar pas. Oh kan? Gua dikejar kan? Bisa dibuka? Oh, dia ngejar dong, sial. Oke, berarti ini bisa gua buka dong. Ininya bisa gua buka dong. Yah. Yah, enggak bisa. Enggak bisa, guys. Itu dikunci, gimana cara bukanya? Dia ngejar enggak? Enggak kan? Oke, sepertinya gua harus cari sesuatu nih. Gua masuk dulu. Oke. Ada sesuatu nggak di atas sini, guys? Ada sesuatu nggak di atas sini nih? Itu apa tuh? Gak ada apa-apa lagi gaming. Ini kamar dia, guys. Ya nggak ada sesuatu. Oh, ketahuan gua. Lompat dulu. Mama. Oke. Sebentar, guys. Gua harus nemuin kunci. Adakah kunci di sini? Oh, ketahuan. Oke. Okay. Dia bisa keluar nggak? Nggak bisa dong. Masih malam, guys ya. Gelap banget masalahnya nih. Oke, okay, dia udah pergi. Gue pengen keliling-keliling di sini dulu nih. Waker. Oh kita pancing dia guys. Oke, progress. Kita pancing dia guys ya. Hello mbak, gue pengen pesan roti nih. Mbak, lo kok gak bunyi itunya? Jam waker. Oh bunyi. Udah kepancing kan guys? Itu tukang rotinya berotot banget guys. Okay, nice. Ini kesempatan gua. Ambil. Ayo dong. Please cepet. Nah. Gua dapat kunci. Cuma gak tahu nih kuncinya buat apa guys. Sebentar. Guys. Kuncinya buat apa? Gua gak tahu nih. Ini gelap banget dah. Kapan paginya nih? Sumpah ini gelap banget guys. Jendela tadi ya tertutup lagi kan jendelanya. Iya guys tertutup lagi. Jadi gak mau gue harus dari atas nih. Aduh ini gelap banget dah. Oh ini mulai pagi nih guys. Ini mulai pagi nih. Sebentar. Aduh senter gak ada lagi guys. Gak ada juga senternya. Nah, untung di sini aman nih. Ada chat juga guys. Itu umurannya. Mana tahu ini kunci buat di sini kan? Betul dong. Tutup dulu sebelum ketahuan. What? Ada kepala rusa di sini. Di sini ada item apa nih? Gua nggak tahu, guys. Kuncinya perlu lagi nih.
Sebentar, ini ada kepala rusa. Gua nggak tahu nih untuk apa, guys. Sebentar. Gua lihat-lihat dulu. Oke, ini Oh, tunggu, ini untuk apa nih? Bukan ditarok. Suara apa tuh? Guys. Tempat apa lagi? Oh, ini butuh crowbar ya. Aduh, crowbar gua tinggal lagi. Sepertinya sih kita harus balik dulu nampaknya, guys. Kita butuh crowbar nih. Ya, betul, betul banget, kita butuh crowbar. Cuma ini kepala buat apa ya? Gua gak paham. Kita butuh crowbar ini. Oke, kuncinya ambil dulu deh. Nah, taruh sini item-item kita. Jangan bilang kalau gua tidur ini bakal teriset lagi nih. Ini gua bawa deh kepalanya ya. Kepalanya gua bawa dulu. Dan gua masih penasaran nih. Tuh ada juga jalan ke sana, guys. Nampaknya ke gudang ya. Ya, gua coba dulu deh. Mana tahu bisa. Kan ada gudang kan di sini, kan? Oh, ini. Oh, alah. Ini kan tempat kamera gua ya? Oh, betul banget. Ini jalan masuknya, Pak. Enggak, guys. Ya, betul banget. Ini di mana gua ketemu si pencuri, guys. Ya, bisa ke sini. Tuh, lihat mana dong? Oh my god. Ya, betul banget. Aduh, banyak banget di sini yang belum gua jelajahi, guys. Banyak banget ini, kotanya besar banget. Tuh, rumah di situ juga belum gua jelajahi lagi. Oke. Yang jelas ada umburan, guys, ya, di rumah merah. Rumah ini bisa masuk nih. Tapi ini tempat apa lagi, guys? Waduh. Oh, ini mungkin kepala ininya ditaruh di sini kali ya, guys, ya. Ini nampaknya pemburu sih. Ketahuan gua. Kita mesti masuk lewat sini juga nih. Tapi sebentar, guys. Gua harus kemana nih? Ya, dia bisa nembak dong. Aduh, dia bisa nembak, guys. Aduh, bahaya banget. Aduh, ini besar banget mapnya, guys. Sumpah. Ini bisa juga nih dimasukin. Oh, nggak bisa. Berarti berapa banyak nih rumah yang bisa dimasukin nih? Ini bisa juga. Ah, nggak bisa. Oh, kesana nggak bisa tuh, guys. Berarti rumah pemburu, rumahnya Om Burhan, bakery, sama kantor polisi, guys. Ya, betul banget. Oh, itu apa lagi? Oh, ini apa nih, guys? Oh, apa ini? Gua dapat sesuatu. Oh, dia bisa nembak lo, guys. Takut banget gua. Guys. Oke. Gua coba keliling-keliling terlebih dulu deh. Progresnya belum ada nih, guys. Nah, ini satu lagi, ada kunci di polisnya. Gua belum dapat. Kesana buntu lagi. Aduh, guys, gua bingung nih mau ngapain lagi nih. Ada beberapa banyak item nih yang udah gua temuin, cuma fungsinya buat apa gua enggak tahu. Coba nih, gue liat progres gue dulu, guys, ya. Di sini. Nah. Oh, ini nih pemburu, kan? Ada Om Burhan. Ini rumahnya di sini. Oke lah. Gue coba tidur dulu, guys, ya. Mana tahu gue pengen coba reset lah itemnya. Kalau reset, waduh, ini gawat banget. Gue harus ngulang.
Please, please, jangan ke-reset dong. Please dong, guys. Oh my god. Ya, ke-reset dong, guys. Ya. Oh, enggak, ke-reset. Tapi kuncinya ke-reset ya. Namanya kuncinya ke-reset, guys. Aduh. Aduh, gawat ini. Coba gua lihat dulu. Kuncinya ini ke-reset enggak, guys? Kalau ke-reset, aduh. Gua harus ngulang nih. Please, jangan ke-reset dong. Nah, enggak ke-reset kan? Yap, betul banget enggak ke-reset. Oke lah, guys. Gua akan pelajari dulu mekanismenya. Besok kita akan lanjutin untuk progres game yang satu ini, guys, ya. Mudah-mudahan gua bisa tamatin. Dan kok bisa Om Burhan berada di rumah ini, guys? Gitu. Dan kemana anaknya yang cowok, guys, ya, masih menjadi misteri sih. Kalau anak ceweknya udah tahu kita, dia meninggal kan karena didorong oleh anak cowoknya, guys, ya. Dan karakter utama di game Hello Neighbor yang pertama itu kemana, gue juga nggak tahu. Oke, okay? Thanks for watching my video, teman-teman. I'll see you in the next video, guys. Sampai ketemu, bye bye. Drop top, drop top, smoking, no cooking the hot pot. Fucking on your bitch, yeah, that. Cooking up dope in the crock pot. We came from nothing to something, nigga. I don't try no.